Oke, jumpa lagi dengan channel Wijaya Motor Tarusan. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Di video kali ini, si Tegar Mendra mau mengganti knalpot motornya. Kebetulan motornya motor Xeon GT Yamaha. Mau pakai knalpot Tsugigi dengan merek Pro Linear. Bisa teman-teman lihat knalpotnya yang ini Pro Linear. Rencana mau dipasang ke motor Xeon. Kebetulan yang tukang pasang yang punya motor sendiri. Ini dia Tegar Mendra. Pasang apa itu lo? Pere. Kurang buih jadi deh mak entah pula nyebon di bondingnya alam udah sapu hijau sama dia ah pasang kalau alam masuk tuh mana tuh enggak masuk tuh dong ya pun saya bonding masuk mandi aja bang pas lah kini nak tuh enggak pas lagi lah tiga kali balik-balik dan daripada kampung ke Padang oh. Ini orang yang punya motor Tegar Mendra. Apa lu tuh? Sedang jomblo kah? Agar? Serius? Bagi peminat, orang yang punya motor punya kapal. Ah, abang surang atau tak? Surang lah. Apa ada? Kan. Iya. Siap pegang. Oke. Beginilah bentuk penampakannya setelah kita pasang knalpot yang baru linear. Bisa teman-teman lihat nanti setelah terpasang semua alat-alatnya nanti baru kita tes, kita coba hidupkan. Seperti apa suara dari knalpot Pro Linear Racing. Sejenis racing namun ini termasuk bobok, Bang, ataupun Tsugigi. Gar. Ayo Gar. Idin Gar. Siap. Jadi pasang knalpot ku mah. Ajan di bawa ke Padang lagi. Tadi dua kali ku. Ini tak ada cap ban aja po. Kalang setiap lu. Ini pengalang kayu tu setiap. Kayu tu biar. Kalang asal lah. Ah, biarnya tak ada cap ban aja po. Nah, tak cara kan. Coba hidupkan. Dan beginilah tak ada lah gasnya. Lagi per tadi bang bawa per mana tanda kita coba sorong per lama tu per nanti lagi baru tu. Coba cak lo. Cak lo. Hanya di harus tiba di tes lari minimal 100. Kita dicoba tes. Suaranya masih tinggal padahal sudah termasuk jarak jauh. Tegar Mendra, bah, baunya, apakah anda memuaskan? Perenan cerai tadi mah? Apa ini mah?
Api lah bang, gin lo kata gara di balik. Okey. Aju pasang lu. Bisa sang, bisa mari pasun bisa mah. Aja nalah kalau ini. Oke, beginilah bentuk hasil akhirnya dengan suara prolinear.